Okay. Hari ini saya akan sharing. Ini sharing kunci dari kita lebih mengenal dulu. Dari mayor 7 ya. Jadi ada kunci mayor minor dan ini ada ditambahin 7 mayor 7. Ya. Sebuah kunci yang sering itu dipakai ya. Oke, untuk kunci mayor 7 saya akan sharingkan 3, ada C, D, dan E. C mayor 7. Ini gampang banget, teman-teman. Kita C biasa, teman-teman pasti semua udah tahu, dan jari telunjuk kan pas. Gampang banget. C biasa, jari telunjuk pas. Ya, jadi cuma ada senar 5 dan senar 4. Lalu ada D mayor 7. Gini. Jadi senar 1, 2, 3 di fret 2. Semua di fret 2. Saya pakai jari telunjuk 2. Ya. C, D, dan si E. Nah, si E ini kita pakai senar 3, 4, 5. Senar 3 di fret 1, senar 4 di fret 1, senar 5 di fret 2. C, D, E. Gampang banget, ntar ada kunci-kunci yang lain juga dan banyak sekali variasinya sebenarnya. Nanti semua saya kasih tahu. Tapi untuk permulaan saya beritahu 3 itu dulu. Dan teman-teman harus terbiasa juga dengan bunyi nadanya ya. A, D, A, E. Oke. Teman-teman, sekian untuk hari ini. Dan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Apa yang ingin dibahas, silakan tanya-tanya. Oke, see you next time. Bye.